Yo, kapan pasti ketemu lagi sama gue Wisembisan dan kita mau pernak-pernik aksesoris dari Kalia 1.2G manual. Ini gue lagi mau pasang ganti si head unitnya sama kamera mundurnya moving ya. Mau lihat prosesnya gimana? Jangan lupa di subscribe, di like, di komen-komen yang positif. Kalau kalian punya rekomendasi ya modifikasi mobil apa lagi, tulis kolom komentar. Kita lihat proses pemasangan si audio di Kalia 1.2G manual. Berarti ini semua memang harus dilepas nih ya mas ya? Mantap. Kalau yang udah biasa mah, masang mah gampang ya? Kalau yang belum biasa ini nih ya? Belum biasa. Aduh, bisa sampai gila ya? Enak ya. Udah berapa lama mas? Ya lumayan udah lama juga. Oh, 1000 tahun? Aduh. Belasan tahun. Nah, itu mas yang buka ya, berarti dia yang bayar. Okay. Bukan saya yang buka ya. Ini ada buktinya ya, dia yang buka. Iya. Ya, mantap. Nah, ini dalamnya ada kartu garansi, buku manual. Buku manualnya. Mantap. Ini unitnya. Wih, mewah ya. Kelihatan mewah tapi harganya harga rakyat nih ya. Cakep banget. Head unitnya. Head unitnya 9 in ya? 9 in. Ada 10 in juga ya? Ada. Oke, mantap. Terus nah, ini untuk kelengkapannya. Oke, kelengkapan. Oke, siap. Tinggal langsung pasang. Berarti ada remote juga ya? Remote kalau Android udah enggak ada. Oh, udah enggak ada. Dia di mirroring ke handphone bisa ya? Iya. Wah, mantap. Lebih canggih lagi. Bisa di-connect ke kontrol setir yang udah ada. Ya, benar. Oh, mantap. Dan ini voice command. Gua mau lihat voice command itu secanggih apa ya. Dia berarti untuk matiin layar apa semua bisa pakai suara ya? Bisa. Oke, tinggal di setting. Wah, mantap. Ini harganya murah juga, langsung aja lu kontak ke Audio Perdana ya. Di topetnya juga ada. Nah, atau lu mau datang langsung nanya-nanya sama orangnya tuh baik banget. Nah, ya. Betul ya, Mas ya? Konsultasi dulu ya. Boleh. Siap. Langsung kita cus pasang. Ini udah mulai proses pemasangan. Oh ya, masnya sendiri namanya siapa mas? Kita udah ngobrol panjang, ada namanya nih. Dani. Wih, Dani, yang penyanyi ya? Lain ya, nggak pakai Ahmad ya? Kira yang penyanyi. Ya, kalau itu kita nyanyiin aja di sini nih. Iya. Yeah. Apa sayap retak? Kalau yang ngono kan sayap patah. Biarkan dia berpikir. Pantes ya rambutnya tuh sampai hilang tuh. Habis. Iya, itu banyak yang mikir tuh. Makanya ya kalau orang bilang kalau botak depan itu dia banyak mikir ya. Kalau botak belakang itu botak atas tuh dia pinter. Nah, ini untungnya botak depan dia suka mikir dia emang. Kalau botak semua dia pikir dia pinter dia. Iya. Nah, ini yang belakang proses untuk masang kamera mundur ya, Mas ya. Berarti dibongkar semua nih ya. Oke, ini kita pasang pakai yang tipe ini. Mana dia nih? Orca. Ini yang moving ya mas ya? Iya. Jadi kalau setirnya belok dia langsung belok garisnya ya. Oke, jadi lebih keren lah ya. Iya. Sebenarnya sih nggak ngaruh apa-apa ya, keren doang ya. Iya. Dibongkar semua nanti. Narik kabelnya berarti semua nanti masuk ke sini ya. Oh, sela-sela itu semua ya ke depan ya. Jadi lebih rapi ya. Siap, mantap. Dan udah waterproof pastinya ya. Pastinya. Rapi lah pokoknya lah. Mantap. Oh, Bumi lagi yang ngeliatin. Nah, yang ini diganti soket-soketnya semua. Oke. Dan ternyata memang gak plug and play ya ini kabelnya ya. Udah. Oh, udah. Udah bisa plug and play langsung semua. Kalau soket dia udah langsung plug and play. Oke.
mantap berarti. Sip sip sip. Ini dalamnya kayak gini ya. Dan ini yang udah voice comment ya. Waduh, kita nggak kelihatan tuh kotaknya. Nah, kita lihat lu sini. Nah, ini dia nih, Orca 9 in. Nah, kelihatan nggak nih badannya? Orca 9 in tuh ya. Tipenya ini ADR 9988. Ini speknya voice comment, support mirroring Apple sama Android. Dia bisa split screen function tuh ya, banyak banget picture in picture. Resolusinya nih yang paling penting ya, jadi kita mata nggak sakit. Nah, ini support 5 point touch, jadi kalau mencet semua tuh sampai 5 jari dia support semua ya, full touch screen. Dan ini tipe yang terbarunya, dia ada tombol di sebelah kanannya dia, jadi dekat supir ya, jadi sopir ini gampang mencet dibandingin harus ke sini-sini kan jauh ya. Dan ini 9 in, kita lihat aja langsung bagaimana pemasangannya. Ini dia nih ya hasil jadinya nih, si Orcanya nih ya, Orca apa Orkasi. Aha, ini tinggal kita setting-setting aja nih, mau kemiringan seperti apa yang tadi tinggal dilihat dari head unit depannya. Mantap bosku. Nah, ini dia nih ya penampakannya jadinya setelah dipasang jadi head unit. Ini 9 in ya, melek Orca ya. Ini ya Orca tipe ADR 9988. Nah, oke. Okay. Yang Eco Series. Yang Eco Series ya, ini yang Eco Series. Jadinya yang udah yang terbaru ya. Oh, yang terbaru, mantap ya. Jadi memang ada sedikit ini ya, sedikit ya, sedikit kelihatan tapi nggak apa-apa ya lah, nggak masalah ya. Karena samping doang, yang penting kita lihat ya depan ini mantap. Oke, okay. Terus kalau lagi nonton tiba-tiba kita mundur nih, coba ya, kita tiba-tiba mundur ya. Nah, dia akan berubah langsung menjadi ke kamera belakang ya. Iya, otomatis. Nah, seperti ini ya, otomatis berubah dia. Oke, okay. Sip. Terima kasih Mas Dani dan ada Mas Doni itu. Mas Doni, wih mantap, kerjanya rapi banget ya. Kalian kalau mau sih langsung ke Senen aja nih ya, di mana namanya? Audio Perdana. Mantap. Nah, ini bagian bayar-bayar nih, ini sama bosnya langsung nih. Siapa bos namanya bos? Charles. Tuh, Charles ya. Semua di sini tuh artis ya di sini. Ini Profesor X dia, Charles. Iya. Tadi ada si Doni sama si Dani, penyanyi sama yang orang kaya itu lah. Gua enggak mau nyebut belakangnya. Iya. Oke, okay. Kita bayar-bayar dulu. Kayak dadakan ya. Kayak dadakan. Aduh, ini nih bayar-bayar nih ya. Harusnya sih ya hal yang paling menakutkan ini. Enggak lah. Kalau penasaran pokoknya udah kepoin aja nih. Lu ada IG enggak? Ada. IG-nya apa? Audio Perdana. Audio Perdana. YouTube ada juga? YouTube ada. Ada juga Audio Perdana juga. Ada. Topetnya juga. Ada Audio Perdana juga ya. Ada. Nah, lu kunjungin aja, lu kepoin aja, langsung cari ini ya si Om Charles yang paling keren. Oke, gitu aja buat gua dan kalian yang punya request-request lagi seputar variasi mobil atau otomotif, klik di deskripsi. Gua bisa. Oke, bersih. Kita bayar.